Salam Goes, ini adalah tutorial cara untuk supaya ASCII-R tidak geser di sepeda federal yang drop out-nya seperti ini, federal. Ini tengahnya saya pasangkan mur 10 di las ya, untuk ngunci ke QR, lalu ini ada tonjolannya juga untuk nahan ini. Sebelumnya saya sudah pasang tonjolan, sudah aman, tapi supaya tidak gampang geser-geser ranting RD-nya juga. Jadi saya pasang mur 10 di las seperti ini. Langsung tambah cantolan atasnya untuk dikunci ke bolongan rak atau spakbor ini. Kita tambahkan daging di atas. Lalu sebelah kirinya saya buatkan dari kampas rem ya, plat kampas rem. Nah, ini dia megang ke QR. Seperti ini. Nah, seperti ini. Megang ke QR. Bolongannya, nah jadi kunci. Itu ada celah sedikit, saya coak sedikit karena as dari free hubnya agak nonjol sedikit, jadi dicoak sedikit di bagian pelatnya supaya tidak tabrakan dengan ASCII-R yang menonjol sedikit. Nah ini dia, kiranya bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Saya tidak bisa videokan prosesnya tadi karena sangat sibuk sekali sendirian ngerjainnya, dan ini harus cepat selesai sepeda pasien. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, kritik, sarannya. Terima kasih.